بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عفوا أستاذ، saya ingin menikah tapi saya bingung memilih siapa karena yang datang terlalu banyak. Apakah itu termasuk ujian? Jazakallah khair. Nah, alhamdulillah ketika memang bingung, pantas jamaah. Ibu-ibu kalau dikasih sama suaminya datang, belikan hadiah jam. Istriku, aku mau belikan engkau jam. Ini ada dua nih, kau pilih satu, yang ini atau yang ini. Dia gampang milih, karena cuma dua. Tapi ketika dibawa ke toko jam, bisa satu jam dia. Yang mana ya? Karena banyak pilihan. Maka itu usia. Ketika banyak yang datang, maka ingat dengan sabda Nabi SAW. Apabila datang meminang putri kalian orang yang agama dan akhlaknya mulia, maka nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi dan kekacauan. Maka kau tinggal lihat, alhamdulillah kau banyak pilihan. Jangan sampai engkau memilih kepada yang tidak sesuai kriteria. Ustaz, di antara mereka ada satu yang tampan, kaya, tapi agamanya kurang. Ada satu masya Allah, dia orang soleh, cuma gak terlalu kaya, dan wajahnya biasa-biasa aja. Datang setan, kau pilih yang tampan. Soalnya kalau wajah gak bisa dirubah. Kalau urusan agama nanti kan mungkin dia ngaji, bisa dia soleh. Itu setan. Maka kau cari sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Barakallahu fiik.